BLT, produk kebijakan Presiden SBY yang dulu ditentang oleh sebagian kalangan, justru sekarang ditiru dan terbukti menjadi penyangga utama daya beli masyarakat. Kedua, alasan dan waktu untuk menaikkan harga BBM juga harus tepat. Jika harga minyak mentah dunia turun, maka turunkan kembali harga BBM kita. Saya ulangi, turunkan kembali harga BBM kita. Jangan sebaliknya ketika harga minyak dunia turun, kok malah harga BBM dinaikkan. Rasanya akan jauh lebih terhormat jika di antara sesama anak bangsa kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan tidak saling memfitnah. Toh waktu SBY menjabat sebagai presiden, AHY pun tak lebih dari seorang anak presiden. Lalu apalagi yang harus diakui untuk keuntungan dia sendiri? Apakah dia ingin mengatakan bahwa dia mewarisi penggagas proyek-proyek infrastruktur, BLT dan BBM? Jika demikian, maka publik pun akan mengingatnya bahwa SBY adalah seorang presiden yang ingin lebih dikenal sebagai presiden pembuat album nyanyi terbanyak dan bapak mangkrak terpopuler dari kalangan pejabat publik di negeri ini. Lalu, anaknya AHY pun berbicara setinggi langit, seolah-olah paling suci. Padahal, rakyat Indonesia sudah tahu bahwa apa yang dia bicarakan itu karena rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa stres, karena partai yang dipimpinnya sudah nyungsep. Saudaraku sebangsa dan setanah air, klaim AHY mengenai BLT dan BBM bahwa Jokowi melanjutkan serta meresmikan proyek infrastruktur yang digagas sejak pemerintahan SBY barangkali tak akan muncul jika sedikit saja terpikir olehnya tentang bangsa Indonesia yang berdiri dan diproklamirkan pada tahun 1945 itu bukanlah hasil karya orang per orang. Boleh saja Partai Demokrat berbangga diri karena di dalam rangkaian pembangunan negara ini ada jejak dari pihaknya. Namun terasa berlebihan jika klaim seperti itu diberi muatan yang menafikan keseluruhan aspek-aspek pembangunan yang berkesinambungan. Lalu kenapa AHY tidak membahas juga tentang pembangunan rumah hantu Wisma Atlet Hambalang atau rumah susun yang saat ini dipakai untuk lokasi syuting film Setan 2 serta proyek-proyek mangkrak lain misalnya? Kita tahu proyek itu adalah mega proyek mangkrak SBY saat berkuasa di bangsa ini, sampai-sampai partainya nyungsep seperti sekarang ini. Tentu saja, klaim yang serupa dengan AHY akan terjadi jika presiden sebelumnya bersikap sama. Beruntung karena hanya AHY yang memiliki karakter khas seperti itu. Kalau boleh dibahas, proyek-proyek apa sih yang dimulai sebelum era Jokowi? Ternyata tidak hanya andil SBY yang ada di proyek-proyek itu, melainkan terkait juga dengan era Orde Baru. Mungkin kita boleh meminjam kalimat bijak dari Presiden Soeharto untuk sang proklamator. Mikul duwur mendem jero, yakni menjunjung jasa-jasanya untuk dikenang serta memaafkan dan melupakan kekhilafannya.
Sikap elegan seperti itulah seharusnya yang dimunculkan oleh seorang berjiwa besar, bukan malah memfitnah seolah-olah ayahnya SBY sudah sangat sempurna. Padahal partainya SBY ini sudah korupsi uang rakyat triliunan rupiah. Dan menurut saya ada nuansa ironi yang terselip dari klaim AHY ini. Meskipun idealnya kita abaikan saja segala kekurangan masa lalu itu, namun terpaksa hal itu dibuka ulang seiring keinginan kita meletakkan duduk perkaranya sebagaimana mestinya. Salah satu proyek yang digagas di masa SBY adalah proyek infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera. Menteri BUMN kala itu adalah Dahlan Iskan yang menginisiasi perencanaannya pada tahun 2012. Namun, proyek Tol Trans Sumatera kurang diminati oleh investor karena potensi keuntungannya kecil dan lama. Kesimpulannya, di era sebelum Jokowi belum dilakukan pekerjaan fisik, maka wajar saja ketika diresmikan tahap pertama untuk ruas Bakauheni Terbanggi Besar pada 30 April 2015 lalu. Mari kita berandai-andai jika AHY muncul sebagai pemimpin bangsa ini. Kita yakin dia tak akan terkecuali dari menghadapi pilihan melanjutkan estafet kebijakan pemerintah sebelumnya. Betapa rumitnya jika dia menggunakan pola pikirnya seperti saat ini, ketika ada fakta yang mengharuskannya mengambil langkah yang juga dilakukan pendahulunya. Proyek lain yang juga dimulai konsepnya semasa SBY, yakni kereta cepat Jakarta-Bandung. Perjalanannya dapat dikatakan bernasib sama dengan gagasan lainnya, berhenti di tahap konsep dan penyebabnya pun seragam, dianggap tidak visibel. Infrastruktur yang nasibnya paling beruntung di masa SBY adalah tol ruas Cikampek Palimanan atau Cipali. Praktis, hanya proyek yang satu inilah yang tuntas semasa Presiden SBY dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Mungkin perjalanannya menjadi kompensasi dari tol Cipularang yang diresmikan SBY meskipun dikerjakan semasa presiden terdahulunya. Kalau AHY ingin mengklaim proyek infrastruktur semasa SBY ataupun BLT ataupun BBM naik, seharusnya dia juga tak melewatkan proyek-proyek mangkrak ketika itu yang jika dikalkulasi bisa bernilai jauh lebih tinggi. Apalagi kalau dihitung ongkos sosial politiknya. Untuk itulah, maka kita harus memberi masukan kepada AHY ini dan jajaran Partai Demokrat itu sendiri. Berpikirlah lebih dewasa sebelum orang lain menguliti celah-celah yang akan membuat citranya semakin rendah dan tak bermartabat. Rasanya akan jauh lebih terhormat jika kita di antara sesama anak bangsa harus saling menghormati, saling menghargai, dan jangan saling menjatuhkan. Toh dirinya waktu SBY masih menjabat tak lebih dari seorang anak presiden. Lalu apalagi yang harus diakui untuk keuntungan dia sendiri? Apakah dia ingin mengatakan bahwa dia mewarisi penggagas proyek-proyek infrastruktur? Jika demikian, publik pun akan mengingatnya sebagai pewaris seorang presiden yang ingin lebih dikenal pembuat album nyanyi terbanyak dari kalangan pejabat publik.
Untuk urusan yang satu itu, mungkin masyarakat akan jauh lebih mudah mengingatnya ketimbang kontribusi ayahnya dalam menggagas pembangunan di negara ini. Apalagi kami yang di wilayah Indonesia Timur ini sama sekali tidak disentuh oleh SBY. Bagi mereka yang memiliki visi jauh ke depan, mungkin akan lebih elegan jika tidak terjebak dengan nostalgia masa lalu, melainkan berpikir untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Generasi muda tentu tak melulu diharuskan mengingat masa lalu, karena merajut masa depan untuk mereka akan lebih jauh, lebih bermakna, termasuk menghadapi segala tantangan dan mempersiapkan diri mereka untuk mengisinya. Semoga saja video singkat saya ini bisa didengarkan oleh AHY atau setidaknya didengarkan oleh petinggi-petinggi Partai Demokrat agar mereka bisa paham bahwa jangan saling memfitnah. Mari kita saling menghormati, saling menghargai di antara sesama anak bangsa ini. Salam waras, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.